seandainya ibu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, apa enggak Jaka sedih kehilangan ibu? Sedih, Tan. Sedangkan Jaka belum pernah ngebahagiain ibu, Jaka. Yang ada nyakitin hatinya ibu. Selama ini ibu mengharapkan Jaka jadi anak yang baik, yang bisa menggirangkan ibu di dunia dan di akhirat. Astagfirullahaladzim. Yang lebih parah dari itu, nasibnya bapak di dalam kubur. Sungguh rugi anak yang durhaka terhadap orang tua. Rasulullah bilang, la yadkhulul jannah akun liwalidayhi. Haram masuk surga anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Saya janji gak bakal ulang lagi kayak gini lagi. Saya juga maaf sama bapak saya. Kalau Jaka pengen minta maaf sama bapak, banyakin doain bapak. Bapak bilang apa-apa, Jaka? Jangan. Jangan sedih orang tua. Jagain diri mama tadi. Terus Jaka bilang apa sama bapak? Iya, Pak. Bakal jaga-jagain rumah. Nggak bakal gini lagi, Pak. Terus apa kenyataannya? Nyakitin. Astagfirullahaladzim. Kematian akan datang pada kita kapanpun. Kalau seandainya Jaka pada saat nipu orang, Jaka mati bagaimana? Mati dalam keadaan gak bawa iman. Astagfirullah. Orang yang mati gak bawa iman, khalidina fi nari jahannam, kekal dalam neraka jahannam. Ya balik udah satu, bisa waktu ini prosesnya. Sampai kita kan mau dikubur, Tan. Gak masa dikubur, Tan. Ini proses pelajaran yang paling terpenting yang harus Jaka lalui. Jangan, Tan. Gak bisa, Jaka. Jaka harus jalanin. Ayo, Jaka, ikutin semuanya. La ilaha illallah. 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 Ampun, Tan. Tolong, Ma. Jaka, ini di bapak nisan tertulis nama Muhammad Zakaria bin Syamsuddin. Kata Rasulullah, akmara umati baina sittin wa sab'in wa qalilun jawaja zalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang sampai umur 60. Maka wafat itu syaratnya enggak harus tua, Jaka. Bisa aja usia muda juga wafat. Dan kita akan bertemu dengan kematian. Jaka istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jaka akan kita masukin dalam liang kubur. Jaka siap harus dimasukin sekarang ya. Jaka harus siap ya. Jaka belajar ya. Banyakin istighfar, Jaka. Astagfirullah. Ayo santri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Teman sejati hanyalah amal bila waktu telah berhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Jaka, Jaka kita akan tinggal di sini sendirian, ya. Gak ada siapa-siapa di sini. Yang nemenin Jaka di sini cuma ada kamera aja yang ngebantu Jaka buat komunikasi sama kita. Sekarang Jaka banyak istighfar dalam sini. Jangan kosong. Ya, Jaka ya. Oke, kamera masuk. Istighfar Jaka, jangan diem aja. Matanya jangan dimermin, buka matanya. Matanya dimelekin terus. Jadi kita lihat Jaka lagi sadar apa enggak sadar. Ayo.
Jaka ni mak di dalam ni mak dia ketakutan mak mak dia ketakutan mak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, dia kenapa dia ketakutan, kenapa ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gimana kalau anak mak sampai meninggal tapi dia enggak bawa bekal yang cukup buat di akhirat nanti mak? Mak sedih enggak mak? Ya Allah. Dia bisa mengingat kematian. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia kenapa ini sih? Dia kenapa sih ini? Astagfirullahaladzim. Kayak diinjak-injak perutnya. Astagfirullahaladzim. 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 Tolong, Ma. Tolong, Ma. Aduh. Tolong, Ma. Ya Allah, ini dia minta ampun. Dia minta ampun banget ini parah nih. Astagfirullahaladzim. Ma, tolong, Ma. Tolong injak, Ma. Jangan kamu dikubur, Ma. Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau Mbak gak tega sekarang bagaimana ntar kalau seandainya dia benar-benar meninggal, dia belum bawa bekal, Mak. Lebih parah lagi dari ini, Mak. Lebih parah lagi. Jangan ya, Mak, ya. Tolong panjangkan umur anak saya, ya Allah. Mudah-mudahan jadi asbab taubat ya, Mak. Astagfirullahaladzim, ini nggak kelihatan nih bapak. Jaka dengar ucapan saya, Jaka. Tadi kenapa Jaka teriak-teriakan dalam kubur? Perut saya tadi tak ada tenang-tenang, Tad. Kepala saya juga, Tad. Pipi saya juga, Tad. Itu pondok. Jaka nggak saya datang lagi ke dalam sana, Jaka. Ya Allah, istighfar, Jaka. Ayo, Jaka pulang ini. Semua jadi belajar sama-sama nih. Semuanya, ayo, Jaka. Astagfirullah. Jaka ngerasain apa lagi di dalam sana tadi? Ya, tenang-tenang perut saya. Ini jadi pelajaran yang berharga buat Jaka. Biar Jaka taubat dan nasuha. Ya, Jaka sama aku ya. Ya, udah, gue mati.